Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Saifuddin Zuhri, menggelar acara peringatan 2 tahun meninggalnya istri almarhumah Hajah Tuti Sulastri binti Mulyono. Peringatan haul tersebut dilaksanakan di rumah kediamannya, di Jalan Ahwab Syahrani Perumahan Villa Tamara Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada hari Jumat malam tanggal 23 Desember tahun 2022. Syaidul Iram Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Qottus Sirah wa Nabi Qahu Ulhum bi barakatil hadiyat al-Fatiha. Acara haul keluarga Saifuddin Zuhri berlangsung lancar dan hikmat yang dihadiri oleh kerabat, warga masyarakat sekitar, dan pengurus paguyuban silaturahmi keluarga Jawa Kalimantan, atau yang dikenal Sijaka. Di kesempatan haul itu, selain dilaksanakan pembacaan yasin, zikir, tahlilan, juga dilakukan baca doa bersama untuk almarhumah Hajah Tuti Sulastri binti Mulyono. Melalui acara haul tersebut, Saifuddin Zuhri berharap doa bersama yang dilaksanakan itu bisa menjadi berkah untuk keluarga kami, terkhusus bagi almarhumah. Ya, tahlilan pada malam hari ini adalah tepat ke 2 tahunnya almarhum Ibu Hajah Tuti Sulastri ini. Dan tahlilannya alhamdulillah jadi banyak banget keluarga yang ada di sini. Semoga doanya semua terkabul dan memberikan jadi barokah, memberikan doanya mustajabah. Yang saya sampaikan adalah terima kasih banget kepada masyarakat semua yang telah hadir dan ikut berdoa di sini. Semoga doanya diterima Allah Subhanahu wa taala dan memberikan barokah yang lebih besar dan manfaat masyarakat di dunia dan di akhirat. Diketahui bahwa almarhumah Hajah Tuti Sulastri binti Mulyono di masa hidupnya merupakan sosok yang dikenal sebagai pemurah dan setia mendampingi suami dan keluarganya. Hal tersebut juga disampaikan Saifuddin Zuhri kepada awak media setelah usai pelaksanaan haul di rumah kediamannya di Jalan Ahwab Syahrani Perumahan Villa Tamara Kota Samarinda. Keren. 2 tahun kepergian ibu ini, Pak, beberapa yang paling berkesan dengan beliau semasa hidupnya, Pak? Iya, beliau nanti ada dua. Di sini habis itu. Tidak ada bisa berkata apa-apa karena beliau adalah sebagai ibu, sebagai pendamping kami sampai beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kami adalah doa ini semoga menjadikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sebagai yang sudah kembali kepada Allah. Dari acara haul, istri Saifuddin Zuhri almarhumah Hajah Tuti Sulastri binti Mulyono, Tim Gia TV, Akbar dan Nugerah mengabarkan.